Kayaknya kalian harus bantuin gue deh. Gue penasaran banget, siapa sih cewek yang diincar sama Boy? Kita kan harus tahu orangnya tuh siapa, ya kan? Den, sini-sini. Bibi rapihin, biar rapi, biar tambah gagah kaset. Kamu ke sekolahan baru, kamu tanya. Si Bagur. Makan dulu, Bi. Loh. Mama sama Papa baru bangun? Ya ampun, kan Mama sama Papa harus temenin Boy ke sekolahan baru. Kok belum siap-siap? Mama saya. Mama cantik. Mama yang anterin Boy ke sekolah ya. Papa ada breakfast meeting sama komisaris bank. Oh, gitu. Ini Bani. Gimana kalau papa aja yang nganterin si Boy? Soalnya mama ada meeting yang sangat amat penting di Pulau Gadung. Tempatnya kan jauh, makanya mama tuh harus berangkatnya pagi-pagi banget tahu. Mama ini susah banget sih. Dikerasin udah, dilembutin udah, tetep aja gak pernah mau nurut sama suami tahu. Oh gitu, jadi papa itu nyesel ya nikah sama mama yang cantik ini. Jadi papa mau nikah nyari yang nurut. Oh gitu. Loh, ternyata Pira. Pira nurut loh. Disuruh bikin kopi nurut, disuruh masak nurut, disuruh nyuci nurut. Nah, semuanya nurut. Iya, mau gitu. Kamu nih ya, kalau udah gini aja deh. Ma, Pa, biar adil, dua-duanya ikut ke sekolah. Boy, sorry banget ya. Papa nih gak bisa nganterin kamu. Harusnya mama tuh yang bisa. Boy, mama minta maaf ya. Mama juga gak bisa. Gak apa-apa kan? Gimana kalau kita cari yang bisa aja? Mau? Bira gak bisa. Hah? Bira bisa kan? Bisa kan? Bisa. Tuh cocok, Bira bisa. Gini aja Bira, Bira ntar tinggal kasih tahu berapa biaya sekolahannya, nanti saya transfer ke rekening sekolahnya, oke? Cocok. Cocok, pinter. Beres kan, Pak? Pak, beres, Pak. Pak, atas deh dong, Pak. Halibani. Ya udah deh, Bi. Siap-siap ya. Iya, Den. Pagi, Pi. Selamat pagi, sayang. Sarapan. Pi, uang di ATM aku udah habis nih. Transfer ya, Pi. Buat jajan. Uang jajan kamu? Oh, wow. Our new HRD manager, very cute. Papi, biasa aja keles, lebay banget deh, Pi. Tapi memang benar-benar cantik kan, sayang? Oh iya, apa tadi? Uang jajan ya? Iya. Uang jajan kamu mulai hari ini yang akan mengatur urusan keuangan rumah adalah Adriana. Jadi nanti biar Adriana yang ngaturin semuanya. Termasuk uang jajan kamu. Gitu ya, Pi? Waduh, hebat banget, Pi. Kurang ajar kayak gitu dong, Reva. Aku gak kurang ajar, Pi. Ini tuh namanya akrab ya. Gak kurang ajar kok, Mas. Iya, enggak. Walaupun aku kerja, Mas, aku tetap mau jadi mami yang baik buat Reva. Ya kan, sayang? Kamu benar-benar ibu yang perhatian sama anak kamu. Ayo, Bibi. Aku transfer. Iya, ntar kamu transfer aja deh. Tapi aku pergi sekolah dulu. Peluk dulu dong. Hati-hati. Dadah. Iya. Hati-hati ya. Itu baju yang aku buka gitu. Oh my God, tuh lo buat berpikir tentang sesuatu. Stop guys! Tapi beneran, ini super gawat. Lo harus menghentikan yang namanya nyokap tiri lo itu. Gue gak mau tahu. Gawat, super gawat. Lo pikirin ya, dia udah menguasai rumah lo. Terus, kedua, papa
lo, bokap lo, dan semua pembantu, dan semuanya. Sekarang dia mau masuk ke dalam yang namanya perusahaan bokap lo. Nanti harta lo gimana, Reva? Lo gak punya duit lagi, terkuras abis kayak air. Itu benar banget, Rek. Itu namanya udah terlalu keterlaluan banget. Lo gak bisa diem aja, lo harus bertindak sesuatu. Apa kayak gitu? Tapi masalahnya, girls, itu tuh gak semudah yang kalian pikirkan. Apa yang harus gue lakuin? Gue aja bingung. Gue tahu. Jadi lo tinggal cari tahu aja siapa pacar gelapnya si Adriana. Terus kasih tahu bokap lo, gampang kan, girls? Bokap gue gak bakalan percaya sama gue. Apalagi gue gak punya bukti apa-apa. Nah, itu satu-satunya cara cuma satu. Satu doang. Lo harus mengintai Adriana. Menjebak dia pas dia lagi mesra-mesraan sama pacar gelapnya. Iya. Bener banget. Jadi, pas mereka lagi mesra-mesraan sayang, jangan lupa lo foto. Abis itu lo print gede-gede. Kasih ke bokap lo. Iya, bener. Kasih. Udah cukup kan? Aduh, tapi kan gue sekolah tiap hari. Masa iya gue... apa ya, deketin dia 24 jam gitu, nungguin dia ketemu sama pacar gelapnya, kan gak mungkin. Kayaknya kita harus cari orang yang tepat deh. Iya. Oke, okay, let me think something. Jalan! Oke. Okay. Bi. Ya? Makasih ya, Bi ya. Berkat Bibi, Boy bisa masuk sekolah loh besok. Alhamdulillah, ya Allah. Iya. Kamu teh hati-hati ya, yang benar belajarnya. Nih, belajar teh ya, pinter teh bukan buat orang lain, buat diri kamu sendiri. Jangan sampai nanti teh kamu teh menyesal di hari tuanya karena malas belajar di hari mudanya, ya. Sing benar Haikal, yang benar belajar. Siap, Bi. Ya udah, Bi, makasih ya, Bi ya. Ya. Ya sudah, Bibi pulang duluan ya. Hati-hati nanti pulang jangan malam-malam. Hati-hati ya, Bi ya. Ya, ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau, udah siap belum terima tantangan yang baru? Oh, siap lah. Mana tantangannya? Itu? Ya. Gak bisa tanpa mikirnya gini nih. Reva, kok lo lusuh banget sih? Belum makan ya? Kita ke kantin yuk. Mumpung masih jam istirahat. Gak mau makan. Cie, bilang aja. Lagi mikirin Boy kan gara-gara ngejar cewek lain, ketahuan. Ada anak baru loh di sekolah kita. Dia masuk kelas 3C. Ganteng-ganteng banget cowok-cowoknya. Keren. Wah, kalau emang ganteng-ganteng banget, gue putusin aja dulu kali ya cowok gue. Ya enggak? Gila lo. Mending cowok baru itu mau sama lo. Ye, paling lo ditolak. Anak barunya mau lewat sini tuh, terlihat ke mana-mana. Wah, gue penasaran, emang cowoknya seganteng apa? Sampai cowok-cowok jadi kayak gitu. Tapi ganteng gak dari dia? Ah, ya iyalah, ya emang ini. Hai, ganteng. Boleh kenalan? Boleh kenalan sama dia. Gimana marahan banget sih. Kita nomor handphonenya dong. Boy. Eh, kali. Raya. Reva, Raya. Kok ternyata kalian sekolah di sini juga ya? Ya, emang lo baru tahu kok ini sekolahan kita. Iya, kita baru tahu ya. Iya, kita malah surprise banget ketemu kalian. Terus? Cewek cantik mana yang lo cari di sekolah ini? Di kelas berapa? Aduh, kelas berapa ya? Gua sih belum tahu ya kelas berapa ya. Nanti gua kabarin deh kalau udah ketemu sama ceweknya ya. Cari aja Sarah sendiri. Nggak usah kabar-kabarin. Boy, kayaknya lo salah deh. Gak ada cewek cantik di sekolah ini selain kita. Iya kan, girls? Bener banget. Iya. Yaudah, kalau gitu kita masuk kelas dulu ya. Sorry. Lo semua masuk kelas berapa? Kelas 3C. Oh, 3C. I see. Ya udah nanti kita ketemu ya di kantin. Dadah, Budi. Gak ganteng! Guys! Oh, Haikal pindah ke sekolah ini jadi makin deket di mata, makin deket di hati. Tunggu, girls. 3C itu bukan kelasnya si Angel and the Gang itu. Iya kan? Iya, kenapa?
paling sok cantik itu loh, yang musuhnya kita-kita, ya kan? You're right. Oh my god. Jangan-jangan Boy pindah ke sekolah ini karena dia mau ngejar-ngejar Angel? Yalah, gak mungkin si Angel juga kali, Re. Masih cantikan lo kemana-mana. Beneran, lo lebih cantik lah, Re. Gue berani kalau taruhan, pasti Boy lebih milih lo lah daripada si Angel. Bener sih, walaupun Angel juga cantik, tapi kan dia gak asik banget ya, guys. Jadi ya pasti lo yang dapet. Jangan gitu dong mukanya. Muka gue biasa kok. Tapi kalian semua pikirin deh, kan mereka tuh sekelas. Terus di gitu kalau mereka sekelas berarti si Angel bisa deketin Boy sama Haikal dong. Terus udah gitu Angel bisa aja naksir Boy sama Haikal, ya enggak? Bener juga sih. Lagian siapa sih yang naksir sama Boy, ya kan? Kita juga naksir kan? Enggak, gue biasa aja. Gue iya. Tapi gue sama si dia. Ya udah masuk kelas, ayo. Awalnya kita juga shock gitu, karena gak mirip kan? Bener-bener, Mak. Sumpah. Duduk di mana nih? Tahu deh gue. Hai. Anak baru ya? Duduk sini aja. Tuh kosong, ada dua lagi. Gue Angel. Lo siapa? Boy. Oh iya, kenalin. Teman gue. Oh, hai. Hai. Angel. Gue Mita. Boy. Senang bisa sekelas berdua sama lo. Gue Epo. Epo. Boy. Epo. Namanya Kepo. Kepo namanya. E-P-O, Epo, bukan Kepo. Oh, iya, maaf ya. Salah dengar. Ternyata selain ganteng, lo lucu juga ya, Boy. Gemes. Selamat pagi semua. Hai, good morning. Boy. Kayaknya si Kepo sakit mata deh. Kayaknya enak juga Boy sekolah di sini. Ya, buat penyegaran aja Kal, biar tetap fresh kita. Suka deh kita di sini. Tak kenal maka tak sayang. Yalah, yuk cepet. Lo apa? Hai Boy, gimana? Sekolah kita bagus kan? Bagus banget. Soalnya kan gue sama Haikal udah sekolah di sini nih. Pasti sekolah ini bakalan tambah keren. Oh iya, hai. Gue lupa. Kal, mau order apa? Kal, lu ditanya Cindy tuh makan apa katanya. Jawab dong. Oh, iya. Sin, emang ada apa aja? Gimana kalau gue temenin Mili yuk? Lihat-lihat yuk. Terus gimana? Udah ketemu sama cewek cantik yang lo cari-cari itu? Udah. Pas berapa? Ada deh.
Lo gak iri lihat si Boy, Reva, Haikal sama si Cindy tuh? Kenapa emang ya? Ya, lo gak pengen gitu Ian juga pindah ke sekolah ini? Kan enak tiap hari bisa ketemu kan? Sebarengan lagi. Teman-teman, gue sama Haikal masuk kelas dulu ya. Duluan aja. Ya udah Sin, gue juga masuk duluan ya. Iya, see you. Ada Budi. Kayaknya kalian harus bantuin gue deh. Gue penasaran banget, siapa sih cewek yang diincar sama Boy? Kita kan harus tahu orangnya tuh siapa, ya kan? Ya enggak lah. Ya maksudnya, gue butuh bantuan kalian. Lo kepo ya? Biasanya yang kepo tuh justru yang naksir loh. Enggak, ya sebagai teman yang baik. Teman yang baik. Oh, maksud salting nih. Pacar, salting nih, salting. Teman tapi mesra yang baik. Mesra banget yang aduh. Baik. Aduh, Lo apa sih, Mel? Biar gue setia. Dia selingkuh. Sini, biar gue ajar. Enggak. Bukan. Dia selingkuh. Terus, kenapa? Ya gak mau pindah ke sekolah sini. Yaelah. Gue kira apaan? Kecian. Aduh, Mel. Kalau menurut gue sih tuh namanya bukan gak setia. Tapi karena dia emang gak punya duit, Keles. Dan sekarang lo memaksain dia pindah ke sini. Wah, jahat banget nih si Mel. Iya juga sih ya. Oh iya, mendingan Mel, lo kan otaknya juga cerdas nih. Bantuin gue aja. Gue nih lagi mau cari tahu siapa sih cewek yang digebet sama Boy. Bisa mereka tadi gue tanyain kayak gak niat gitu bantuin. Oke? Okay? Oke. Okay. Oh iya! Kita harus masuk kelas. Oh iya.